Wah, dia lo gak jadi ke tempat Dona. J, apa-apaan ini? Kenapa ini bisa ada di mobil gue? Lo tenang, gue jelasin selamanya ke lo. Gak ada yang perlu jelasin lagi, J. Lo yang bunuh David dan Dona, kan? Lo yang punya akun itu, kan? Del, biarin gue jelasin dulu. Stop! Jangan deketin gue! Oke, gue gak deketin lo. Tapi please kita omongin dulu ya, Del. Apa yang perlu diomongin lagi, J? Lo yang bunuh David dan Dona. Gue gak akan biarin lo lapor ke polisi. Lo gak boleh lapor ke polisi. Lo gak bisa lapor ke polisi, Del. Del, stop! Del. Del, please buka pintunya. Gue janji gue gak akan nyakitin lo, please, Del. Del, please izinin gue masuk ya. Beneran gak seperti yang lu duga. Please, Del. Izinin gue jelasin semuanya. Setelah itu terserah lu mau ngapain gue. Izinin gue masuk ya. Seenggaknya gue utang penjelasan ini ke lo, Del. Sekarang jelasin ke gue, Je. Kenapa lo bunuh teman-teman gue? Del, mungkin ini bakal sedikit sulit untuk lo percaya. Tapi gue bakal berusaha untuk menjelaskan ini ke lo. Del, gue gak pernah ada. JJ adalah bagian dari Adeline. Aku cuma ada di otak lo. Del, pemilik akun Diamond Lee itu adalah lo. Nama akun itu pun merupakan anagram dari nama lo. Ngomong apa sih, Jay? Omongan lo tuh gak masuk akal! Del, gue tercipta karena alam bawah sadar lo berusaha untuk melawan sisi gelap lo. Jadi tanpa sadar, lo menciptakan gue untuk melawan sisi itu. Gue udah berusaha mencegah lo terlalu dekat sama David dan Dona karena tugas gue adalah untuk menghalangi lo membunuh mereka. Ngelantur, Je. Jangan bohongin gue lagi. Del, coba lu lihat ke cermin. Del, ini minum buat lo. Makasih, David. Asik banget sih. Lo emang cowok paling baik sedunia. Beruntung banget deh cowok-cewek yang jadi pacar lo nanti. Dona kenapa, Fit? Gue juga gak tahu nih. Loh,
Del, kok malam-malam kesini? Del, masuk dulu aja Del. Duduk dulu Del, gue bikinin teh hangat ya. Del, ini tehnya. Del, gue taruh sini aja ya. Lo tetap harus makan, ya. Iya, Je. Tapi gue masih kepikiran satu dua hal. Ya udah kita balik yuk. Makannya di rumah aja. Ya udah deh. Lo masih mau beli apa enggak, Je? Enggak, kita balik aja. Ya, Don, halo. Jakarta. Gue udah pesen tiket balik ke Palembang besok. First flight. Lo bisa antar gue ke bandara? Gue gak berani ke bandara naik taksi. Please, Del. Gue gak berani ketemu siapa-siapa yang gak gue kenal. Ini aja gue gak berani keluar kamar. Ya udah. Kalau gitu gue besok jemput lo pagi-pagi. Lo di rumah aja, jangan kemana-mana. Pokoknya sampai ketemu besok. Sleep tight, Don. Dadah. Del, oh, lo di sini. Ini HP lo. Del, kok? Hmm.
mungkin